saya merasa saya lebih percaya diri. Nicholas Fink benar-benar membantu kita yang ada di sini untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Perbedaannya adalah bagaimana melatih paduan suara itu lebih efektif. Sebenarnya sih mengubah cara pandang. Selama ini mungkin saya sudah melakukan cara-cara yang seperti itu-itu aja, tapi di sini saya melihat bahwa banyak sekali cara-cara baru. Konduktor diajak untuk terus mencari solusi. Dan bagaimana saya mencapai target tertentu dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih positif. Body language saya, postur tubuh saya pada saat menjadi konduktor sih, itu banyak sekali berubah dan banyak membantu saya dalam memimpin latihan. Ya, saya punya kelemahan terutama adalah over control dan kecemasan terhadap hasil yang tidak baik. Dari proses latihan ini saya diajarkan untuk mempercayai penyanyi saya untuk lebih let it go, let it flow, sambil terus mendengarkan dan membuat musiknya itu sendiri. Lebih ke bahasanya dan penekanan katanya di mana? Karena bahasa Jerman tidak mudah. Vowelnya itu sangat menentukan intonasinya juga rupanya. Udah masuk melodi, udah masuk nyanyi itu ternyata juga beda lagi gitu. Jadi harus benar-benar teliti gitu kalau mau bawakan lagu-lagu Jerman ini. Gitu. Yang pertama adalah tentu cemas. Masih nervous. Antara excited sama deg-degan. Biasa aja. Sedih juga sih karena besok udah terakhir. Senang, tapi sekaligus. Tegang sih pasti. Karena ini jujur baru pertama kali. Terutama kami akan kedatangan 1000 penonton itu cukup memberi energi tapi juga cukup memberi sedikit kecemasan apakah kami bisa menampilkan hal yang baik atau enggak, itu aja sih. Saya pengen berbagi sih sebenarnya untuk materi yang Fink kasih gitu, karena ini memang bagus banget. All the long notes, you need to stay with them, you need to be part of the group. Berusaha mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat untuk membagikan ke kur-kur yang saat ini sedang saya pegang.